Sesosok mayat hidup di kesempatan sore hari ini kami keluarga besar Singapura sengaja kami suguhkan, sengaja kami hadirkan untuk Anda demi memeriahkan suatu pesta hajatnya digelar oleh keluarga besar Bapak Gito para ibu Yuni sekeluarga. Terdapat satu penampilan membuat kehadiran sesosok jomti yang akan kami suguhkan untuk Anda di sore hari ini. Silakan untuk adik-adik merapat untuk melihat pertunjukan kami di kesempatan sore hari ini. Namun sekali lagi kami menghimbau kepada adik-adik yang sedang menyaksikan pentas kami untuk tidak meniru ataupun juga mengikuti seluruh adegan-adegan yang Anda saksikan. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan dari The Spot Zombie Zer. Manusia biadab, manusia kurang ajar, kau siksa aku manusia. Sekali lagi kami menghimbau kepada adik-adik untuk tidak mengikuti ataupun juga meniru seluruh adegan yang Anda saksikan di kesempatan sore hari ini. Sambil Anda menyaksikan pentas kami di kesempatan sore hari ini, silakan untuk memberikan partisipasi Anda kepada tim atau rekan yang sedang berkeliling di sekitar Anda. Bagi bapak, ibu, barangkali yang mau nyawer zombie juga boleh silakan ya. Silakan yang mau jawer zombie silakan. Silakan yang barangkali ada yang mau nyawer. Aku lapar. Aku lapar. Aku lapar. Aku lapar. Silakan barangkali untuk Anda yang sedang menyaksikan ini kami yang mau nyawer zombie boleh silakan. Ayo bu, disawer zombie nih. Disawer zombie nih bu, disawer zombie nih ya. Silakan disawer zombinya ibu-ibu. Kami meminta 10 orang anak. Kami meminta 10 orang anak untuk mengikuti permainan bambu gila. Untuk mengikuti permainan bambu gila. Silakan 10 orang anak. 10 orang anak. Masing-masing satu bambu 5 anak. Masing-masing satu bambu 5 anak. Oh, batur kesuwun yang sudah nyawer zombie. Ayo, satu lagi. Maju, maju. Yang berani
Untuk mengikuti permainan bambu gila, silakan maju. Silakan ikuti energi yang terdapat dalam bambu tersebut, adik-adik. Ikuti energi yang terdapat dalam bambu tersebut dalam permainan bambu gila di kesempatan suasana sore hari ini. Sudah siap? Dalam hitungan ketiga, ikuti energi yang terdapat bambu tersebut. Satu. Dua. Tiga. Yes. Ayo, ikuti energi yang terdapat dalam bambu tersebut, adik-adik. Terus, ikuti terus, ikuti terus. Ikuti terus energi yang terdapat dalam permainan bambu gila ini. Ayo, pegang yang kuat, pegang yang kuat. Jangan ditahan, jangan dilawan. Ayo, terus, 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 ikuti terus energinya. Terus, awas, awas, tahan. Ikuti terus, awas, awas, siap. Dalam hitungan ketiga, akan normal kembali. Satu. Dua, tes, tiga, cis, sup. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah berpartisipasi di permainan bambu gila. Namun adik-adik jangan beranjak dulu, karena kami masih mempunyai satu pertunjukan, Sang Master of Magician, yang kami datangkan dari kota Subang, Jawa Barat. Untuk memeriahkan pesta hajatnya Bapak Gito bareng Ibu Yuli, wabil khusus untuk masyarakat Majasari Blok Maja dan sekitarnya. Di kesempatan suasana sore hari ini, kami akan hantarkan, kami akan suguhkan Sang Master of Magician yang sangat muda, yang masih belia, namun beliau sudah profesional melakukan di bidang magician. Lewat penampilan, lewat kehadiran dari Denmas Wahyu. Bersama kehadiran dari Boneka Degler. Beri tepuk tangan adik-adik yang sangat meriah untuk kehadiran Sang Master of Magician bersama boneka deglernya lewat kehadiran dari Denmas Wahyu. Beri tepuk tangan lagi adik-adik. Selamat sore. Lihat, kita tampilkan. Kita akan menyuguhkan beberapa permainan-permainan magic di kesempatan suasana sore hari ini untuk memeriahkan hajatnya Bapak Gito bareng Ibu Yuli sekeluarga. Denmas Wahyu, salah seorang magician muda yang masih aktif memberikan pertunjukan-pertunjukan cantiknya. Yang kami sengaja datangkan, yang sengaja kami suguhkan untuk masyarakat Majasari, Blok Maja dan sekitarnya. Dan silakan juga untuk Anda, adik-adik yang menyaksikan pentas kami di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami memohon untuk tidak meniru ataupun juga mengikuti tanpa ada pelatihan khusus, tanpa ada dampingan khusus oleh profesional. Lihat adik-adik. Denmas Wahyu memegang satu buah bor dan satu buah papan. Lihat. Lihat. Oke. Masuk peko. Denmas Wahyu memborkan kepada kayu. Kita lihat. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Denmas Wahyu. Beliau akan membor dirinya sendiri. Lihat. Fokuskan pada Anda. Fokuskan, fokus. Siap Denmas, berikan pertunjukan terbaikmu.
untuk masyarakat Majeseri dan sekitar. Lihat, dan Mas Wahyu membor lidahnya sendiri. Namun lihat apa yang terjadi. Tidak terjadi apa-apa. Dan Mas Wahyu masih terus mengebor lidahnya sendiri, adik-adik. Lihat, masih terus mengebor lidahnya sendiri. Lihat, dan Mas Wahyu melanjut membor pipinya sendiri. Lihat, fokus terus. Lihat, fokus. Ah. Tidak terjadi apa-apa, adik-adik. Sekali lagi kami untuk menghimbau Anda tidak mengikuti atau meniru seluruh pertunjukan yang kami tampilkan di kesempatan sore hari ini. Kembali Denmas Wahyu membor jidatnya sendiri. Kakinya sendiri, tangannya sendiri. Namun tidak terjadi apa-apa. Karena beliau sesosok magician yang sudah terlatih. Yang sudah ahli di bidangnya yang kami suguhkan untuk Anda. Lihat Denmas Wahyu akan mengebor perutnya sendiri. Fokus adik-adik lihat. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa adik-adik. Tidak terjadi apa-apa. Oke. Okay. Satu pertunjukan bor. Kesempatan sore hari ini sudah Denmas Wahyu tampilkan untuk Anda. Dan masih ada beberapa penampilan lagi yang akan Denmas Wahyu hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ayo, minta bantuannya satu orang anak untuk memegang balon. Ayo, yang berani, ada yang berani maju. Dua orang. Satu orang ya. Dua orang. Oke. Pegang yang kuat adik-adik balonnya. Karena Denmas Wahyu akan memecahkan balon dengan keadaan kedua. Belah mata tertutup rapat-rapat. Apakah Denmas Wahyu berhasil memecahkan balon tersebut yang sudah dipegang oleh adik-adik kita? Satu guru, satu ilmu aja ganggu. Bukannya kami sombong menyaksikan dan menitaskan kami kesempatan sore hari ini. Kami hanya bermaksud menghibur, memberikan tontonan untuk masyarakat Majeseri terkasih. Denmas Wahyu menutup kedua buah matanya dengan rapat. Dan masih akan ditutupi oleh satu kantong yang berwarna hitam. Fokus adik-adik yang memegang balon. Jangan gerak. Jangan gerak adik-adik. Diputar terus. 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 Oke, cukup. Denmas Wahyu memegang satu buah pedang. Dan akan memecahkan balon yang dipegang oleh kedua adik-adik kita ini. Yang sangat penuh dengan berani memberikan tontonan untuk adik-adik sekalian. Siap Denmas? Denmas mencari di mana letak adik kita yang sedang memegang balon. Awas adik-adik jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat menyaksikan pentas kami. Dan jangan mengikuti ataupun meniru segala pertunjukan yang kami suguhkan untuk Anda. Siap Denmas? Fokus. Fokus. Rasakan energinya. Rasakan energinya. Dalam hitungan ketiga, Denmas Wahyu akan menusuk balon yang dipegang oleh adik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Cis. Ah, tepuk tangan adik-adik. Buat Denmas Wahyu berhasil memecahkan balon yang dipegang oleh adik kita dengan kedua mata tertutup. Satu lagi Denmas fokus. Rasakan energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Cis.
Tepuk tangan lagi adik-adik buat Denwas Wahyu yang sudah berhasil memecahkan balon dengan mata tertutup yang sudah dipegang oleh adik-adik kita. Masih tersisa satu balon kembali. Masih ada satu balon kembali yang belum terpecahkan oleh Denwas Wahyu. Silakan barangkali untuk Anda Bapak dan Ibu yang mau menyawer atau memberikan partisipasinya kepada Denwas Wahyu, tinggal lemparkan saja. Awas, hati-hati Denmas. Fokus. Terus fokus. Jangan gerak untuk adik yang sedang memegang balon, jangan gerak, tahan. Awas, hati-hati. Awas. Awas. Tetap fokus Denmas. Tetap fokus. Fokus. Awas. Siap. Rasakan energinya. Apakah sudah tepat? Apakah sudah pas? Dalam hitungan ketiga, balon yang dipegang oleh adik kita akan dipecahkan oleh Denwas Wahyu dengan kedua buah mata yang tertutup rapat-rapat oleh kain hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Tiga. Jas! Tepuk tangan adik-adik. Denwas Wahyu berhasil memecahkan tiga buah balon dengan kedua mata yang tertutup rapat-rapat menggunakan kain hitam. Sekali lagi adik-adik beri tepuk tangan buat Denwas Wahyu biar tambah semangat memberikan pertunjukannya di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi Denwas Wahyu tidak tampil sendirian. Beliau ditemani oleh sosok boneka Degler. Yang dibadai di kesempatan sore hari ini pun juga akan memberikan satu hiburan pertunjukan untuk adik-adik sekalian. Kembali satu pertunjukan yang sangat ekstrim. Di sore hari ini Denwas Wahyu akan tampilkan untuk Anda. Denwas Wahyu memegang satu buah kayu yang akan dibakar oleh api yang sangat panas. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Denwas Wahyu. Beliau akan memadamkan api tersebut oleh mulut beliau sendiri. Panas Denwas. Panas, bokat kelambine bolong Denwas. Siap. Tukang kameramen bayi sing kokon mateni nih Denwas. Siap, fokus. Sembur Denmas. Sembur. Sing parek raine bayi, sembur. Oh, luar biasa. Lagi. Sekali lagi satu pertunjukan dari boneka Degler yang akan ditampilkan untuk adik-adik sekalian. Sekali lagi silakan ulurkan partisipasi Anda, saweran Anda kepada boneka Degler. Ya, silakan berikan saweran Anda kepada boneka Degler di kesempatan sore hari ini karena beliau akan memberikan pertunjukan yang sangat spektakuler untuk Anda. Silakan. Kita lihat kembali tumpukan beling dibelaratkan di depan Anda. Apa yang akan dilakukan oleh Denwas Wahyu, sesosok magician muda
masih jomblo gitu loh. Dan Mas Wahyu akan tidur di atas tumpukan beling dengan keadaan baju terbuka dan akan diinjak oleh penggawa-penggawa dari Singaparo. Cus! Lihat, tidak terjadi apa-apa. Bukan niat Den Mas Wahyu sombong di kesempatan sore hari, tapi hanya memberikan suatu pertunjukan sekaligus tontonan untuk pesta hajatnya Bapak Gito bareng Ibu Yuli sekeluarga. Kembali Den Mas, apa yang dilakukan oleh Den Mas Wahyu? Beliau akan melakukan cuci muka dengan menggunakan skincare bling. Orang nganggo MS Glow, nganggo ini bling. Raup maning. Oh, mandi, iya. Kameramen pengen jajal. Tidak terjadi apa-apa, Den Mas. Luar biasa. Tepuk tangan adik-adik buat Den Mas Wahyu. Sekali lagi silakan berikan partisipasi Anda atau luluran tangan Anda kepada Den Mas Wahyu melalui boneka Degler. Boneka yang akan hidup dan berjalan sendiri, yang akan mengelilingi Anda sekalian. Siap boneka Degler untuk menghibur masyarakat Banjarsari dan sekitarnya. Siap Pak A. Halo Wong Kene. Salam kenal. Karo Nenang Degler. Kayak kameramen Degler. Sambil menyaksikan pentas boneka Degler, berikan partisipasi Anda berupa saweran kepada boneka Degler. Ayo pada nyawer, ibu-ibu, bapak-bapak. Kesuwun, kanggo sangunan nang sekolah Sukiki. Ayo, berikan partisipasi Anda. Kepada boneka Degler yang akan mengelilingi Anda di suasana sore hari ini. Punten, jaluk duite. Tangannya beri nyadong, maaf, tangannya beri nyadong. Kameramen, aja lengir kameramen, tangannya beri nyadong. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya kepada boneka Degler. Mah, kita nih mah. Boneka Degler berjalan dengan sendirinya akan memberikan suatu tuntunan untuk Anda. Silakan berikan saweran atau partisipasi Anda kepada boneka Degler. Kesuwun wong kene. Wis nyawer dede Degler. Bari nyadong tangannya dede ini ya. Bari nyadong. Kita nipu durung. Kita nih si keduman beli bu. Di
Dede Dekler masih berkeliling di sekitar Anda untuk menerima partisipasi yang Anda berikan di kesempatan sore hari ini. Kesemuanya Bu, kesemuan. Kita nih sih Bu. Kesemuan. Majikan. Majikan wis durung majikan. Majikan. Jari arep ngupai Samsu majikan ning Nenang Dekler. Kesewon. Kita nih Bu aja kelalen. Ya kita nih Bu. Jangan sampai lolos. Luar biasa, antusias dari masyarakat Pajang, Sari Blok Pajang dan sekitarnya. Sehingga pesta hajat yang digelar oleh keluarga besar Bapak Gito, bareng Ibu Yuli bisa meriah dengan penampilan dari kami keluarga besar di Orto Music Singaparo. Iringkane durung, iringkane. Awas ya Bu, aja lengger ya Bu, kita nih. Terima kasih yang sudah memberikan partisipasinya di kesempatan suasana sore hari ini. Namun apalah daya, waktu pulalah yang akan memisahkan kita. Terima kasih buat ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang sudah menyaksikan pentas kami. Sampai jumpa tanggal 9 Oktober. Dadah. Demikian tadi satu pertunjukan terakhir kesempatan sore hari ini dari kami keluarga besar The Art of Music Singaparo. Akhirnya kami sebagai kaca yang menjalankan tugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.